Assalamualaikum Lexikers. Guidelines Project Batch 2, kuasai Surah Yusuf selama bulan Juli sampai Agustus, sudah berjalan 7 pekan. Wah, nggak kerasa ya, kita udah masuk ke pekan ke-7. Langsung kita intip aja yuk keseruan para peserta pekan ini. Kita mulai dari study seri Surah Yusuf yang seperti biasa mengupas tuntas hikmah-hikmah menarik yang ada di Surah Yusuf. Langsung kita simak yuk sedikit bahasan menarik pekan ini. Aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kalian ketahui. Namun ya, walaupun dia tahu bahwa kondisinya akan ada jalan keluar, dia tetap mengalami kesedihan. Ini jadi bukan berarti ustaz ini kan dia tahu ya. Ustazah ini kan dia tahu punya ilmunya, kok nangis enggak tercetak dirinya. Jadi gitu. Walaupun tahu, namun perasaan kesedihan itu ya berasal dari Allah, tidak bisa ditahan di luar kendali manusia. Lanjut ke monitoring dan evaluasi. Karena monitoring ini membahas hal-hal yang belum bisa dirilis ke publik, kita intip aja yuk keseruan peserta pas lagi kabar-kabar di awal sesi. 2003 jarumnya. Anggur. Apalnya, apalnya. Apa mau? Iya. Jeruk. Melon. Bukan. Yang disebut semua buah disebut. Melon rambutan. Alpukat. Udah. Es campur. Es buah, sok buah. Terakhir, ada mentoring dan sharing session. Kali ini, para peserta saling sharing ayat terbaik versi mereka di Surah Yusuf. Yuk, kita simak pemaparan dari salah satu peserta. Ayat 83, di sini tuh kayak menceritakan, ya begitu sabarnya Nabi Yakub di saat mengalami banyaknya cobaan. Nabi Yakub itu menghadapi permasalahan yang semakin menumpuk itu dibentengi dengan kesabaran. Terus karena kesabaran itulah bikin kita bisa menerima kalau misalkan itu tuh besarannya Allah, itu tuh nikmat yang Allah kasih gitu kan. Terus mengadu yang baik itu cuma hanya kepada Allah aja gitu kan. Karena kalau misalkan kita mengadu hanya ke Allah, semuanya tuh kayak serasa selesai gitu masalah tuh. Beda kalau kita misalkan mengadu sama manusia, malah tambah-tambah lagi masalah gitu. Nah, itu dia keseruan Guidelines Project Batch 2 untuk pekan ini. Seperti biasa, jangan lupa pantengin terus IG Guidelines ID biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.